Berarti tinggal di mana pertamanya? Sudarlun Polres Aceh Barat hingga Jumat kini masih memeriksa pasangan non-muhrim yang digerebek warga di Desa Runding, Melabu. Pasangan wanita LN dan pria AS ditangkap pada Kamis dini hari karena berada di dalam rumah milik LN. Sebaliknya, malam itu LN baru selesai menggelar doa untuk suaminya yang baru 5 hari lalu meninggal dunia karena sakit. Awalnya mereka diamankan warga ke kantor desa dan diserahkan ke petugas Wilayatul Hisbah serta berujung ke Polres untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari pemeriksaan polisi, pria dan wanita ini mengaku sudah pernah terlibat hubungan layaknya suami istri. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.